Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana? Sudah paham bukan mengenai pengolahan surat masuk beserta sistem karsipannya? Mudah bukan? Pada video pembelajaran kali ini akan berkebalikan dengan video pembelajaran sebelumnya, di mana kita akan membahas mengenai pengolahan surat keluar beserta sistem kearsipannya. Surat keluar merupakan surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh organisasi kepada pihak lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pertama, surat diketik dan dicetak oleh sekretaris yang kemudian diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya, surat diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani, yang kemudian dikembalikan kepada sekretaris untuk segera diproses. Setelah surat disetujui oleh pimpinan, surat diberikan kepada pencatat guna dilakukan pencatatan surat ke buku agenda surat keluar. Proses pencatatan dimulai dengan pemberian cap perusahaan ke surat keluar. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian surat ke buku agenda sesuai dengan kolom yang ada. Kolom alamat tujuan diisi alamat tujuan surat. Kolom tanggal diisi tanggal surat. Kolom nomor diisi nomor surat. Dan kolom perihal diisi perihal surat. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kartu kendali sebanyak 3 lembar sesuai dengan kolom yang disediakan. Dalam kartu kendali bagian indeks diisi dengan jenis surat, bagian kode diisi kode surat sesuai indeks, bagian perihal diisi perihal surat, kolom isi ringkas diisi deskripsi singkat surat, kolom dari diisi pengirim surat, kolom pengolah diisi untuk bagian yang akan mengolah surat, kolom tanggal diisi tanggal yang tercantum dalam surat, kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran pada surat. Setelah selesai, satu surat dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim. Kemudian, satu surat lainnya beserta kartu kendali diserahkan kepada pengarah. Pengarah menerima surat dan kartu kendali, lalu menyimpan kartu kendali warna putih. Selanjutnya, pengarah memberikan kartu kendali warna merah untuk disimpan sekretaris. Kemudian, surat kedua atau tindasan diberikan kepada arsiparis untuk disimpan sesuai dengan sistem yang digunakan. Sekretaris memberikan surat kepada resepsionis untuk selanjutnya dikirim oleh kurir.
tahap terakhir adalah pengiriman surat oleh kurir. Itulah tata cara menangani surat keluar dalam suatu perusahaan atau organisasi. Mudah bukan? Semoga video tersebut dapat memberikan inspirasi atau gambaran mengenai pengolahan surat keluar dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.